yang berkah ya Bun ya. Amin. Doain ya. Insyaallah harus saya doakan. Insyaallah tambah berkah. Amin. 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 Mudah-mudahan dengan kali ini melihat signature ini menjadikan hal yang baru untuk dunia. Lagi makan menu breakfast best of the best, benar-benar lumer sih parah ya, lo nggak pernah nemuin lagi menu breakfast enak ini. Dahsyat seenak itu guys, nggak bisa makan yang lain lagi nih, enak banget loh. Kita mau nyobain matil dakinya itu bueno bom. Kapan lagi? Enak banget. Sarah bueno bom. Itu bueno bom kasih coba aja. Abis itu Sarah kamu suapin matilan. Matil dakinya enak ya. Coba Sarah coba kasih suapin matil dakinya. Parah ya? Buat ini ya, apa? Enggak, bukan yang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ustadz dan mungkin ibu-ibu juga dan adik-adik untuk kedatangannya hari ini. Nah, hari ini kita mau potong tumpeng dan mendoakan semoga gedung baru ini ada Munir Signature, ada Makbunya Budarmi, dan ada anggota kita di atas bisa membawa banyak berkah, bisa membawa banyak kebaikan juga, dan bisa laris, dan bisa banyak berguna dan bermanfaat buat orang banyak. Jadi kita langsung aja, kita minta waktunya buat Pak Ustadz berdoa bersama, lalu kita bisa potong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sore hari ini kita dapat undangan dari Bunda Asanti untuk mendoakan gedung ini, yang tentu gedung ini yaitu akan menjadi restoran ya yang terbaik buat usahanya Bunda Asanti ini. Mudah-mudahan usaha beliau semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan juga membawa berkah buat keluarga. Insyaallah tadi sudah disampaikan juga bisa membantu buat kepada orang yang banyak. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Bunda, kita pesankan untuk potong tumpengnya sekarang.
Amin. Doain ya. Insya Allah harus saya doakan. Insya Allah tambah berkat. Amin. 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 Miss Ayu gak akan nyangka itu apa. Saya tahu itu apa? Pare, pare. Yes. Pare? Iya, yeah. Pare. Yeoju, yeoju. Hanguk-oro yeoju. Yeoju. Tapi gak ada rasa pare kan? Iya. Enak sama ya? Sama sekali. Saya kiranya buah atau ikan teri dalam bentuk yang... Miss Ayu enak gak ayamnya? Enak sekali racikannya dan bumbunya akan... Pajon, pajon, pajon. Oh, pajon. Yes, pajon. Pajon. Crispy pajon. Ya. Dah ada nasi jamak. Rasa painya sama sekali. Gak ada. Yes, tuh guys. Buat orang Korea aja tidak ada rasa pahitnya. Opening tomorrow. Tomorrow. Wow. Here. Grand opening. Congratulations. Wow. Luar biasa. I miss. Terima kasih. Bismillah, ya. Makasih ya. Yakinlah karyawan gue mau mantap. Guys, semangat besok ya. Siap. Semangat, semangat. Apa kata bunda? Punya masalah sama laki sama bini sama semua, taruh dulu di depan. Nyampe masuk masuk. Keep smile. Minuman, makanan, semua kalian aman ya. Besok kita mau buka bersih-bersih. Alhamdulillah udah pengajian, semoga berkah Lumiere aku, Budarmiku dan kantorku. Dan alhamdulillah deket banget sama rumahku, tinggal jalan kaki. Jadi aku senang kalau kerja deket sama anak. Masya Allah, gak mau jauh-jauh dari anak cucu. Jadi hari ini kalian udah bisa datang ya. Aku mau ke rumah cucuku dulu ya. Baik.
tunggu-tunggu dari sekian lama bisa punya outlet di sini lagi dan makanannya juga sesuai yang aku inginkan. Semoga benar-benar bisa disenengin sama semua orang, digemari, cila. Banyak yang datang dan benar-benar kayak kemarin aja ini kita belum buka, yang datang tuh udah banyak banget. Kayak ada yang gimana sih belum buka apa, padahal kita udah ngasih tahu. 3 hari lagi, 2 hari lagi, cuma mungkin orang udah kebanyakan lihat dari food vlogger ya. Dan mudah-mudahan juga bisa diterima, makanannya suka, baik itu minyak budarmi maupun lupinya ya. Minuman-minuman kita enak-enak, dessertnya enak-enak, makanannya juga enak-enak ya. Pokoknya kita nih, ntar gunting kita, ada kakak juga sama abang, ada yang lainnya juga. Oke, okay, see you. Hi, congratulations. Mau cobain. Sedikit mengenang, kita pernah tinggal di toko di depan situ kan. Zaman perjuangan, dari awal pacaran sampai nikah. Jadi seru banget kita bisa punya memori untuk bisa melihat. Sebenarnya gak kepikiran itu sih, cuma agak ke flashback aja. Kita kan dulu tinggal di situ gitu. Dan alhamdulillah kita bisa buka sekarang Lumiere Radio Dalam. Ini adalah outlet pertama yang Lumiere Signature. Artinya banyak yang berbeda daripada Lumiere yang sebelum-sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Lumiere Signature ini akan banyak peminatnya, akan makin disukai dan menyajikan hal yang baru untuk Lumiere. Bunda tadi menjelaskan bahwa dia bertanggung jawab. Menurut saya itu sangat luar biasa dari kita, dari Asandi juga, menurut saya satu keluarga, bahwa jangan terus orang kesini juga mengikut kita nggak ada. Itu juga bagian dari tanggung jawab, karena sejarah Lumiere dulu pertama di Radio Lumiere di sana itu pun sama ya dulu di sana. Alhamdulillah akhirnya Tuhan kasih tempat lagi di Radio Dalam, karena Bunda tadi sudah membuka ceritanya bahwa kita pernah tinggal selama hampir 3 tahun di ruko depan, di pojokan itu. Akhirnya kita kembali lagi di sini. Jadi inilah yang menjadi Lumiere Signature. Jadi Signature itu banyak hal khusus yang dibangun oleh Bunda. Banyak budaya baru bisa dilakukan, yang pastinya makanannya akan terupgrade. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai pengusaha. Kami dari pembihak of Daily Group yang mendoakanlah sangat bahagia untuk Bunda Asandi juga dengan bukanya ini, karena kami tahu ini kerja keras sekali untuk Bunda Asandi dengan semua timnya yang di sini. Kita doakan semoga sukses terus. Amin. Dan laris manis ya. Amin.
Lumiere. Namanya mochi, mochinya Lumiere, mochi dalamnya tuh puff, ya. Dalamnya puff lagi, jadi ada crispy-nya, ada krimnya, ada mochinya. Dimakan begini udah enak banget, tapi lebih enak lagi kalau dicocol. Nah, sausnya tuh ada 3 macam. Ada coklat, ada lotus, dan ada strawberry, ya. 3 sausnya ini homemade. Jadi kita bukan premix dari pabrik, bikinan pabrik, bukan. Kita bikin sendiri di kitchen kita. Ada crispy-nya gitu, ada crispy-nya, kriuknya, ada krim vanilanya. Itu bikin rasanya jadi balance. Parah ya? Kayaknya nambah terus. Es krimnya kita ini ya kak, aman buat anak karena gelato. Ya. Jadi bukan abangnya nih. Ayo. Ini enak caranya banget. Ini kan diginiin ke biskopnya. Oh, parah sih ini enak banget. Ya Allah ya Robi ya Rasulullah Muhammad. Biskopnya yang banyak bang, enak banget itu. Ya ampun. Enak. Banget kan parah? Parah. Oh dalamnya es krim. Dalamnya es krim. Enak banget. Enaknya nanti ya. Satu. Wih. Langsung yang nyajiin yang punya. Wih, mantap. Ini semua yang punya ini, apalagi yang cucunya tuh. Oh iya, Zura ya? Lupa. Enak. Adiknya. Rupanya adik udah pengen banget. Adiknya lihat sih. Ada cheese, ayo deh nih sama mama, sama mama. Cheese gak apa-apa cheese-nya. 1 sampai 10 berapa pak rating? 11.
mana pare? Amina kesini, oh my god, dia pasti happy banget sih. Maaf ya, Nah. Hey guys, udah dulu ya, Genda mau fokus sama cucu. Abis cucu pulang baru Genda fokus di Milan, ya. Teh, bye-bye.